Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam solidaritas, salam asik, dan salam bela negara. SCBD Fashion Week atau Citayam Fashion Week. Nah, ini merujuk pada fenomena kerumunan remaja di bilangan Sudirman Jakarta Pusat, khususnya di Duku Atas, yang memang dikenal memiliki landscape ramah pejalan kaki dengan pedestrian yang begitu besar. Nah, selain itu, kawasan ini juga memiliki fasilitas ruang publik yang memadai untuk dijadikan tempat berkumpul bagi komunitas masyarakat dari berbagai latar belakang. Di tempat itulah ratusan anak remaja yang diketahui berasal dari Citayam, Bojonggede, Bekasi, atau pinggir wilayah Jakarta berbondong-bondong meramaikan lingkungan sekitar. Oh, dengan kasih apa nih di sini? Gua Queen. Queen? Iya. Queen lu asli mana? Gua Depok. Asli Depok. Iya. Lu kesini naik apa? Naik kereta. Naik kereta, transportasi umum guys, bagus. Lu emang biasa nongkrong di sini atau sebelumnya nongkrong di mana? Udah lama sih nongkrong di Udah sini. Udah lama nongkrong di sini, iya. Ya? Emang enaknya nongkrong di sini itu apaan sih? Karena ya luas ya tempatnya, jadi ya nyaman-nyaman aja sih. Oh. Terus kalau jajan biasa ngabisin berapa di sini? Kalau itu gak nentu. Gak nentu? Iya. Oh, gak nentu. Beda hari, beda duit. Oke deh, kalau gitu sukses terlalu ya. Iya. Nah, ini Citayam Fashion Week atau SCBD Fashion Week ini bukti kebutuhan masyarakat akan ruang publik. Ada tiga hal yang kalau saya lihat, yakni pertama, fenomena kerumunan remaja di kawasan Sudirman Jakarta Pusat, kemudian banyak remaja datang dari Citayam, Bojong, dan juga wilayah sekitar Jakarta. Kemudian para remaja tersebut tampil mengenakan outfit yang memiliki ciri khas dan terbilang nyentri. Nah, mayoritas remaja menggunakan pakaian bernuansa monokrom dengan gaya ala streetwear. Nah, hal ini dianggap bertolak belakang dengan citra kawasan Sudirman yang dikenal dengan wilayah para pekerja kantoran dengan setelan kasual dan semi formal. Nah, kenapa tadi saya bilang bukti masyarakat butuh ruang publik? Public space not nice to have but a basic need for cities. Nah, merupakan ungkapan dari artikel World Bank yang menjelaskan betapa pentingnya keberadaan ruang publik bagi masyarakat. Dan kawasan Sudirman ini dikenal memiliki pedestrian yang lebar dan fasilitas umum yang memadai. Nah, fenomena tersebut menjadi kesempatan untuk mensetarakan hak atas ruang publik yang menjadi milik bersama. Yang terpenting tentu untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban umum. Nah, beberapa hari lalu tak hanya anak Citayam. Nah, lalu siapa? Ini ada Ridwan Kamil, sang empunya Jawa Barat yang juga membawai Citayam tentunya. Dan ini mencoba SCBD Fashion Week. Dari Jakarta ini. Apa? Dari Jakarta. Ya, saya sedang berada di Duku Atas diundang Pak Anies untuk meramaikan ruang publik di Jakarta. Ternyata yang nongkrong gak hanya anak-anak dari kita ya, dari Jawa Barat, tapi juga teman-teman driver dari Ojol juga yang akan ikut fashion show pagi hari ini. Kemudian disusul yang empunya DKI, yakni Bang Anies yang membawa pejabat dunia untuk menjajal SCBD Fashion Week. Wow, dari Citayam di SCBD menuju dunia internasional, kreatif tentunya. Asal tetap patuhi rambu etika yang ada, jangan merusak, buang sampah sembarangan, pokoknya tetap asik tanpa mengusik lingkungan sekitar kita.
Salam asik, salam sehat, salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.